الحمد لله الذي هدانا إلى العقيدة المحمودة وهي عقيدة سلفنا الصالح المعروفة بعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم الحمد لله الذي نجانا من العقائد الفاسدة وهي عقائد أهل البدع والأهواء كمثل عقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. والصلاة والسلام على من صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد القائل: سيأتي من بعدي قوم لهم نبز يقال الرافضة فإذا أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. أبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، para حبائب، para مشايخ، para كياي، para علماء، para أساتذ، حاضرين حاضرات yang berbahagia، وبالخصوص panitia acara pada pagi hari ini yang saya hormati yang saya cintai، وبالخصوص pimpinannya Al-Ustaz Andri yang sangat saya cintai dan saya hormati. Ma'asyarah hadri wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadhil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedang acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita harapkan dari mengadakan acara yang mulia ini insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama para ulama menyampaikan mengenai kesesatan Syiah serta bahayanya bagi agama, bangsa dan negara. Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diatasi, ulamanya tidak turun tangan menyelamatkan umat dari aliran Syiah, aparatnya, pejabatnya tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Syiah, maka kami khawatir dalam beberapa tahun lagi apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Bahrain, di Lebanon, di Yaman, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara Ahli Sunnah dengan Syiah akan terjadi di negara kita. Allah salim. Indonesia ini adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Rabithah Alawiyah dan lain-lainnya,
namun mereka adalah keluarga besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghormati dan mencintai pemimpin-pemimpin Islam. Para sahabat, istri-istri Rasulullah sangat kita cintai dan kita hormati. Sikap kita Ahlus Sunnah terhadap mereka adalah kita siap berkorban apa saja, baik harta benda maupun jiwa raga kita demi membela mereka. Namun sebagai kita saksikan saat ini, orang-orang yang menamakan dirinya ulama Syiah atau saudara-saudara kita yang dikader di Iran atau yang keluaran dari pondok-pondok Syiah di dalam negeri, mereka pulang ke daerahnya tanpa sungkan dengan terang-terangan mencaci maki pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin yang sangat kita hormati dan kita cintai, di mana kita siap berkorban untuk membela mereka. Para sahabat mereka murtadkan, istri-istri Rasulullah mereka tuduh yang tidak-tidak, bahkan Rasulullah sendiri tidak luput dari tuduhan-tuduhan mereka. Karena hal-hal yang kita tidak inginkan telah terjadi. Dapat kita saksikan bagaimana telah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi di Jember, di Pasuruan, di Sampang, dan akan lagi terjadi peristiwa-peristiwa akan terjadi lagi, Sampang-Sampang lagi, selama mereka masih tetap dengan agendanya dan selama aparat pemerintah pejabatnya tidak mengambil sikap yang tegas terhadap mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak bisa dipungkiri, saat ini di Indonesia telah terjadi pemurtadan besar-besaran. Baik pemurtadan dari agama Islam ke agama yang lain, maupun pemurtadan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang disebarkan berbagai macam aliran sesat. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara dengan tujuan akan merusak iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, otomatis persatuan mereka akan rusak pula. Yang otomatis akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia ini, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa, dan negara adalah aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, atau Syiah Ja'fariyah, atau Syiah Khomeiniyah, yang menggunakan nama samaran Mazhab Ahlul Bait. Lalu namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu, akhirnya terjerumus mengikuti aliran satu. Mengapa kok justru aliran Syiah ini yang paling berbahaya? Karena aliran ini di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, aliran ini didukung satu negara yang kaya. Siang malam tokoh-tokoh mereka bekerja, bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtadan ini. Tokoh-tokoh kita, baik dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari habaibnya, mereka dekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Yang perlu dana mereka bantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir
hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapat bantuan dari Syiah. Beasiswa diberikan. Dasar kita ini suka berebut beasiswa tanpa memikirkan akibatnya. Kita kirim saudara-saudara kita, anak-anak kita berangkat ke Iran untuk belajar. Berangkat dalam keadaan akidah sahihah. 2, 3, 4 tahun pulang dari Iran sudah murtad, sudah pindah agama. Tokoh-tokoh kita yang ditamasakan di Iran tadi itu, masyarakat hadirin, tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Dan berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota, ahli sunnah dilarang membangun masjid. Kalau bapak-bapak pergi ke Teheran, bapak-bapak tidak akan mendapatkan masjidnya ahli sunnah. Tapi kita dengan mudah akan mendapatkan tempat peribadatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Padahal jumlah ahli sunnah itu di Iran sepertiga dari penduduk Iran, kurang lebih 20 juta. Lakinnahum mazlumin. Mereka sangat tersiksa. Tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh mengadakan kegiatan itu. Apabila tetap mengadakan kegiatan, mereka ditangkap tanpa diadili, mereka dibunuh, digantung di tempat umum. Inilah yang terjadi terhadap ahli sunnah di Iran. Kalau mereka itu berbuat demikian terhadap ahli sunnah di Iran, tahu-tahu mereka datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Di Iran ahli sunnah dizalimi, tidak boleh mengadakan kegiatan ini, tidak boleh kegiatan itu. Tahu-tahu datang ke Indonesia, ke bumi ahli sunnah, mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus ingin mengajak ukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah, mengapa mereka tidak berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran? Kok yang di Iran dizalimi, datang ke bumi ahli sunnah mengajak ukhuwah Islamiyah? Aneh. Memang ukhuwah Islamiyah itu bagus dan bisa diterapkan apabila diterapkan sesama muslimnya, sesama ahli sunnah wal jamaah yang bermadhab Syafi'i dengan yang bermadhab Maliki berukhuwah Islamiyah. Bisa, karena perbedaannya di dalam furu'. NU berukhuwah Islamiyah dengan Muhammadiyah. Bisa, karena perbedaannya di dalam furu'. Tapi kita ahli sunnah umat Islam Indonesia dengan Syiah berbeda di samping di dalam furu', di dalam usul. Rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islam mereka. Rukun iman mereka berbeda dengan rukun iman kita. Karenanya para ulama di seluruh dunia mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam wal muslimin. Waktunya ini kita dibatasi oleh waktu. Kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa bahwa Syiah itu ajarannya sesat dan menyesatkan. Namun bagaimana? Tahu-tahu dari pusat, baik tokoh NU maupun tokoh Muhammadiyah maupun dari cendekiawannya maupun habaibnya, tanpa malu mengeluarkan fatwa
bahwa Syiah itu tidak sesat. Bukan rahasia karena kita lihat di televisi-televisi kita. Tokoh dari NU, Said Ali, Said Akil Sirat. Dari Muhammadiyah, Din Samsudin. Dari Cendekiawan, Asumardi. Dari habaibnya Umar Syihab, Guna Syihab. Apakah mereka ini berakidah ke Syiah? Tidak. Mereka beribadahnya secara ahlu sunnah. Namun mereka sudah dicuci otaknya. Sudah dikirim ke Iran. Sudah ditamasyakan ke Iran. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemotretan. Padahal untuk mengetahui satu aliran itu sesat tidak sesat, kafir tidak kafir itu mudah. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Masukkan. Bagaimana ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis apa tidak? Ternyata banyak ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Minta imbu sedikit saya. Imbu saya ini himbuan saja. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menghimbau kepada para pimpinan, kepada para tokoh, kepada para asatid, selamatkanlah umat ini dari faham-faham yang menyesatkan, terutama dari aliran Syiah. Baginda Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza waharatil fitan wa subba ashabi falyunhir al-alim 'ilmahu. Faman lam yaf'al dhalik fa 'alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. La yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla." Apabila timbul fitnah, kata Rasulullah SAW, di mana sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya, maka setiap orang yang berilmu, yang mengetahui akan kesesatan Syiah, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. Dan barang siapa, apabila si alim tersebut, si tokoh tersebut tidak menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari seluruh manusia. Layak balullah minhu surfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tinggal kita. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut? Apakah kita justru sebaliknya? Berbaikan dengan mereka, menghadiri undangan mereka, mengundang mereka di acara-acara kita. Kita ini ma'asyar hadirin, bingung masalah kita sendiri. Kita za'at bainana. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Profesor Bahari, kita bingung za'at di dalam masalah furu. Musuh di hadapan kita. Kita bingung masalah furu. Ya masalah gunut. Masalah sholat terawih 8 rakaat, 20 rakaat. Masalah tahlil. Yang mau tahlil, suruh tahlil. Yang gak mau tahlil, jangan tahlil. Tahlil itu tidak patut. Yakfi, tolong. Cukup. Musuh di hadapan kita yang berbeda di dalam usul. Sedang kita ini sama. Kita punya Al-Quran sama. Kita punya kitab-kitab hadis sama. Kita punya rukun Islam sama. Kita punya rukun iman sama. Kita membesarkan hal-hal yang tidak-tidak. Ini yang bawa, ngambil dari kita. Yang jawab juga ngambil dari kita. Ini basi. Masalah basi ini. Tolong, cekfi. Musuh di hadapan kita yang berbeda di dalam usul. Berbeda segalanya. Wajiban kita ini sekarang bersatu. MUI sudah mengeluarkan fatwa. Gubernur sudah mengeluarkan pergub nomor 55 mengenai pelarangan aliran sesat di Jawa Timur. Tapi kenyataannya bagaimana? Aliran-aliran sesat masih mengadakan kegiatan.
baik yang namanya Asyura maupun yang namanya Idul Hadir. Ini penghinaan kepada ormas-ormas Islam, kepada MUI. MUI itu mewakili ormas-ormas Islam, berarti orang-orang Syiah menghina ormas-ormas Islam. Kita biarkan mereka berkeliaran mengadakan kegiatan-kegiatan, mana iman kita, mana bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang menghina istrinya, menghina mertuanya, menghina menantunya, bahkan Rasulullah sendiri tidak luput dari tuduhan mereka. Kita biarkan mereka bergerak. Ini minta maaf, ini membuktikan iman kita yang sangat rendah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Kita ini termasuk golongan yang ketiga. Beliau bersabda, "Amin kumungkaran faliwayir biyadih fa'ilam yusatih fa'bilisanih fa'ilam yusatih fa'bidolbe wadhalika adha'ful iman." Kita ini masuk yang ketiga tadi itu, termasuk yang wadhalika adha'ful iman. Jangan kita pura-pura kita iman kita tinggi. Nol kita punya iman. Apa yang sudah kita berbuat terhadap orang-orang Syiah? Terima kasih saya kepada teman-teman di Jakarta Mujahidin. Begitu Syiah mengadakan kegiatan Asyura, mereka turun. Tenang. Kita hubungi polisi. Apabila mereka mengadakan kegiatan, kita datangi polisi. Sekali, dua kali, tiga kali, kalau masih polisi tetap mengadakan, kita sendiri yang turun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.